Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layarnya sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga. Materinya nanti kode biner, kemudian sedikit logika biner dan logic gate. Yang pertama kode biner. Jadi sistem desimal itu tidak hanya memanipulasi bilangan dalam sistem biner. Ya, contohnya angka integer itu sistem biner, angka biner. Tapi juga elemen discrete lain yang dapat direpresentasikan oleh suatu kode biner. Contohnya apa nih elemen discrete lain di komputer selain angka? Jadi yang kemarin kan sistem biner direpresentasikan suatu bilangan. Selain itu ada elemen discrete lainnya selain bilangan. Contohnya apa? Ada yang tahu? Di chat silakan. Tipe data di komputer di bahasa C misalnya karena ada integer itu di komputer kan sistem biner. Kemudian apalagi selain integer ada char. Char itu representasi dari karakter ASCII. Jadi ada sistem biner itu representasi bilangan. Terus ada juga elemen discrete lain selain bilangan, misalnya karakter char. Nanti representasinya dengan kode biner. Jadi elemen itu kalau jumlahnya 2 pangkat n bisa di kodekan dalam biner minimal n bit bit binary digit. Misalnya karakter ASCII itu ada berapa elemen tuh? Itu aja. Jadi ASCII kan ada nih ASCII, ini chart-nya ya. Itu ada angka 0 sampai 9. Berarti jumlahnya berapa nih? Puluhan ya. Terus ada huruf kapital A sampai Z. Jumlahnya 26. Huruf kecil 26. Terus tanda baca itu titik koma dan seterusnya. Tanda baca ada berapa nih? Silakan dilihat keyboardnya ada berapa tanda baca. Yang di atas angka ada 10, terus yang individual tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti 22 tambah 10 ada 32. Dan untuk karakter sama spasi ya, spasi belum saya hitung, 33. Apalagi yang belum? New line, enter, 34, apalagi yang belum? Oke, sementara ini aja. Jadi untuk karakter ada 60 tambah 36, sekitar 86. 86 elemen untuk karakter. Berarti berapa bit nih? Apa 6 elemen berarti bisa dikodekan menjadi berapa bit? Nah, gampangnya di sini kalau 4 elemen berarti bisa dikodekan dengan 2 bit. 4 elemen berarti dari 0, 1, 2, 3. 2 bit. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kalau 8 elemen bisa dikodekan menjadi 3 bit dari 0 sampai 7. Kalau karakter, misalnya ada 86 elemen, itu bisa dikodekan berapa bit? 86 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang mendekati 86? Tapi lebih dari 86. Tujuh bit. Oke.
white space masukin ke tanda baca, tab, spasi, apalagi. Tambahin aja ke tanda baca. Jadi untuk ASCII itu 7 bit minimal. Gitu. Kenapa 7 bit? Karena 86 itu mendekati 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128 kan ya. Kalau kita ambil 6 bit itu nggak muat karena 2 pangkat 6 itu 64. Sedangkan elemennya jumlahnya ada 86. Oke, jadi kayak gitu kode biner. Ada pertanyaan dulu untuk berapa jumlah bit yang diperlukan? Belum, Pak. Belum ya. Kita lanjut ke kode biner untuk mengkodekan desimal. Jadi ini beda dengan sistem bilangan ya. Kalau sistem bilangan kan dikonversi ke 10 pangkatnya. Kalau yang ini dikodekan aja. Jadi untuk desimal ini, nah ini untuk representasi bilangan desimal yang kode biner yang kita bahas sekarang. Untuk desimal kan tiap digit desimal 0 sampai 9, berarti ada 10 elemen. Untuk 10 elemen berarti diperlukan minimal 4 bit. Yang ini. Kalau 3 bit kurang, 2 pangkat 3 kan 8 elemen. Jadi kita naikkan 1. Jadi 4 bit 2 pangkat 4, 16 elemen. Jadi kita pakai yang 10 elemennya, yang 6 elemen nggak kita pakai. Kemudian cara representasinya ada BCD, binary coded decimal, ada access tree. Itu yang banyak dipakai. 8421 ini bobotnya. Jadi posisi ke 3 bobotnya 8, posisi ke 2 bobotnya 4 dan seterusnya. Oke, contohnya BCD. Ini sama aja dengan konversi ke biner, tapi konversinya dari desimal dulu. Tiap digit desimal menjadi 4 bit, 4 digit biner. Misalnya 6, nanti representasinya adalah ya sama 6 dalam BCD. Ini BCD ya. 6 sama 396. Ini saya contohin sini deh. Jadi nanti keterangannya ditambahkan bukan biner tapi BCD. 6 sama dengan 0110 dalam BCD. Kalau masih satu digit itu sama dengan binernya. Contoh yang lain 396 dikodekan ke BCD. Nah, tiap digit desimal menjadi 4 bit, 4 digit biner. 3 itu 0 011, terus 91001, kemudian 60110 dalam BCD. Gitu. Jadi dikodekan, nggak usah dikonversi sampai 2 pangkat berapa gitu, tapi dikodekan per digit desimalnya. Kalau ada 3 digit, berarti BCD-nya menjadi 4 kali 3. 12 digit. Gitu. Ini 3, 9, 6. Jadi encoding ya, bukan konversi ke sistem bilangan yang lainnya, cuma encoding aja. Ya ASCII kalau A besar itu 64 kayak gitu. Di translasi aja. Terus BCD ini contoh 125 berapa BCD-nya? 125. Ya mana nih?
125. Oke, gampang ya. 1, 2, 5. Oke, saya anggap udah ngerti ya. Ini jadi ditranslasi aja, dikodekan. Terus kalau minta binernya ya mau nggak mau harus diubah ke sistem bilangan biner. Mana tadi? Misalnya 396 mau dibikin biner. Kok hilang? Ntar error. Ya harus di 396 itu mendekati berapa? 256 dan seterusnya. Ini saya lewat aja. Oke, terus penjumlahan BCD ini agak kompleks ya, karena harus ditambahkan 6 kalau hasilnya lebih dari 10. Karena kalau lebih dari 10 berarti udah nambah digit lagi. Oke, ini nggak keluar di ujian, saya lewat aja penjumlahan BCD. Kemudian yang kedua, kode kedua adalah XS3. XS3. XS3 itu sama dengan BCD dan tiap digit ditambah dengan 3. Contoh. Ini nggak bisa-bisa nih. Baru aja. Antara ada yang error mau saya nih. Oke, di notepad aja deh. Contoh 185 itu kalau BCD kan 0001 810000 50101 dalam BCD. Terus kalau dalam XS3, nah sama dengan BCD dan tiap digit desimal ditambah 3. Jadi 1 tambah 3 jadi 4, 0, 1, 0, 0, 8 tambah 3 jadi 11, 1, 0, 1, 1, 5 tambah 3 jadi 8. Ini dalam XS3. XS itu dari singkatan excess, jadi kelebihan 3. Kelebihan 3. Nah, ini udah bisa. Apa tadi? Itu yang XS3. Keuntungannya kalau ditambah itu ada carry-nya kalau lebih dari 9. Nggak usah saya contohin ya. Kenapa dia nggak kenapa dia ada carry? Karena masing-masing bilangan itu kelebihan 3 kalau ditambah jadi 6. Ya, kalau lebih dari 10, 10 tambah 6 16, nanti ada carry ke depan di binernya. Terus kode yang lain, ini cukup tahu aja yang keluar di ujian yang BCD 8421 terus dan XS3. Ini yang lain nih 84 min 2 min 1. Jadi bobotnya yang digit paling depan 8, digit berikutnya 4, digit berikutnya minus 2, digit berikutnya minus 1. Misalnya kalau mau angka 5 berarti 8 kurangi 3. 5 kan 8 kurangi 3. Jadi nih 8 terus min 2 min 1. Terus ada juga bobotnya 2421. Dan ini yang lain nih. Ini nggak usah dipusingin. Nanti yang di ujian yang banyak keluar BCD dan XS3. Oke, terus ASCII 7 bit. Terus di sini di ini kan aja jadi 8 bit karena untuk ya sama aja karena 1 byte. 1 byte itu 8 bit. Kalau 7 bit itu satu bitnya nggak dipakai. Jadi dilengkapi jadi 8 bit. Walaupun yang bit paling
depan itu nggak dipakai. Terus tiap bit itu merepresentasikan satu karakter. Oke, kode ASCII bisa kalian cari di manual ASCII. Yang ini. ASCII itu 7 bit, jadi dari 0 sampai 127. Ini yang bisa di-print aja yang ditampilkan. Yang dari nomor 0 sampai 32 itu karakter untuk kontrol. Oke, ini kode ASCII. Misalnya A capital itu angkanya nomor 65 desimal. Terus kalau A kecil 97. Ya, 97. Kalau karakter 0 itu 48. Itu representasi karakter. Jadi satu karakter, satu byte. Satu byte, 8 bit. Kenapa nggak 7 bit? Kan ini cuma butuh 7 bit nih. Ya karena satuan terkecil di komputer itu byte, satu byte. Jadi mau nggak mau ya dipanjangin jadi 8 bit. Nah yang bit berikutnya ini bisa untuk Unicode, untuk karakter tambahan. Oke, itu yang kode ASCII. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Untuk kode biner? Ya, cobain 125 dalam XS3 berapa nih? 125 berapa XS3-nya? Empat, lima, delapan. Satu, dua, lima, empat, lima, delapan. Oke, bisa ya. Jangan ketuker sama yang BCD. Jadi kalau yang pertanyaannya konversi ke BCD atau XS3, kalian konversi dulu ke desimal. Nggak bisa dari biner langsung. Oke, kita lanjut ke logika biner. Logika biner terdiri atas variabel. Kemudian variabelnya itu huruf alfabet. Jadi cuma satu huruf aja. Bisa kapital atau huruf kecil biasa. Kemudian nilai setiap variabel 0 atau 1. Logika biner. Ada juga logika tersier. 0, 1 dan 0. Nggak tahu. Oke, kita variabelnya isinya cuma 0 atau 1 di sini. Terus operator dasar ada 3. AND, OR, sama NOT. Jadi variabelnya satu huruf. Kalau kalian ketemu AB, berarti itu nanti artinya adalah A kali B. Bukan variabel AB. Terus untuk penulisan, untuk N, bisa pakai titik atau tanpa operator. Jadi langsung aja. Misalnya X, Y, itu berarti X kali Y. X, N, Y. Akan benar-benar kalau X dan Y keduanya satu. Terus untuk OR, pakai operator plus. DX, OR, Y. OR akan bernilai 0 jika X dan Y 0. Selainnya benar. Terus untuk NOT itu operatornya bisa tilde, bisa juga aksen. Kita nanti pakai yang aksen. Contohnya X aksen, Y aksen. Negasi dari variabel. Oke, ini tabel kebenarannya. Untuk N, dia akan bernilai true kalau kedua-duanya true. Untuk OR, dia akan bernilai false kalau dua-duanya false. Selainnya true. Jadi kalau ada yang nawarin mau kopi atau teh, jawab aja ya.
Jadi kita pengen dua-duanya. Ini kan bisa nih, dua-duanya bisa, ya. Nah, kadang kalau bukan orang Ilkom kesel juga dijawab ya gitu. Terus untuk negasi gampang aja, tinggal dibalik komplementnya. Kemudian kalau di rangkaian digital itu mau nggak mau ada transisi untuk pindah dari 0 ke 1. Misalnya di sini levelnya 4 volt, jadi ini contoh aja ya. Antara 0 sampai 1 volt dianggapnya 0, false. Terus antara 3 volt sampai 4 volt dianggapnya true. Ini tergantung levelnya. Terus ini adalah transisi. Jadi nggak boleh di sini nih. Jadi nggak boleh di sini. Jadi harus di nolin atau di satu, true atau false. Oke, ini contohnya kalau kabelnya nggak connect kemana-mana nih, nggak connect ke ground, nggak connect ke VCC, itu nggak boleh. Ini namanya apa ya, lupa saya. Floating. Jadi floating di sini. Dia ngambang antara 0 atau 1. Terus sinyalnya bisa macam-macam ya. Bisa di sini contohnya 3 volt, kalau 0 ya 0 volt. Kalau USB 5 volt, kalau RAM itu 3,3 atau mau lebih low voltase lagi 1,6 dan seterusnya. Ini tergantung rangkaiannya. VCC-nya berapa untuk nilai true, nilai 1. Oke, yang ini nggak boleh, ini transisi itu istilahnya floating. Nah, nanti di praktikum nih, ini cuma cukup tahu aja. Oke, terus logic gate, ini adalah sirkuit elektronika sederhana. Kemudian ada input dan ada output. Jumlahnya adalah terbatas. Ini finite nih terbatas. Nih di sini inputnya 2, outputnya 1. Arah informasinya dari input ke output. Nih biasa aja nih. Nah, gate-nya nanti yang tadi operasi dasarnya dan operasi tambahan. Nah, ini simbol untuk gate-nya. Ini gate untuk AND. Jadi yang belakangnya ini tegak, lurus. Kemudian ini gate untuk OR. Belakangnya melengkung. Ini nilai kebenarannya. Ini harus hafal nih. Terus ada juga gate untuk NOT AND, NAND. Jadi hasilnya adalah kebalikan dari AND. Jadi di AND dulu, terus di negasi. Jadi kalau X dan Y true, keluarannya adalah false. Terus ada NOR, kebalikan dari OR. Di OR dulu, baru di negasi. Di bedanya ada bubble-nya nih. Ada buletannya di depannya. Kemudian XOR, ada garis melengkungnya double di belakang. Jadi ini exclusive OR, kalau X dan Y itu sama, maka keluarannya adalah false. 0,0 keluarannya 0, 1,1 keluarannya 0. Jadi harus milih salah satu. Antara X aja yang true atau Y aja yang true. Maka keluarannya adalah true. Terus XNOR kebalikan dari XOR. Simbolnya di sini plus, kemudian ada buletannya. Jadi exclusive OR. Kalau dalam notasi operasi dasar, ini X, Y aksen tambah X aksen Y. Operasi dasar yang operatornya tadi, AND, OR, dan NOT. Kemudian simbol untuk logic gate NOT. Ada segitiga gini buffer, kemudian ada bubble-nya. Jadi di negasi nih. Bubble artinya untuk negasi. Terus ini buffer aja nih untuk menampung sementara. Keluarannya sama, dia nggak ngubah apapun.
Oke, untuk logic gate ini kalian hafalkan simbolnya AND, OR, NAND, NOR, kemudian XOR, hafalkan simbolnya dan tabel kebenarannya sama NOT. Yang XNOR nih jarang, kayaknya di IC-nya juga nggak ada XNOR. Tapi ya hafalin aja deh. Jadi XOR di negasi. Kalau hafal XOR, XNOR juga akan hafal nih. Tinggal dibalik aja. Oke, terus implementasinya gimana? Implementasinya di rangkaian digital dari transistor. Misalnya untuk gate end itu dia perlu dua transistor. Jadi transistor itu semikonduktor. Maksudnya semikonduktor dia bisa bersifat sebagai konduktor atau isolator, tergantung inputnya. Kalau inputnya nggak ada, dia jadi isolator, nggak connect. Kalau inputnya ada tegangannya, inputnya satu, true, nanti dia bisa connect, jadi konduktor. Jadi ini semikonduktor nih. Misalnya kalau inputnya nol semua, input satu, input dua, itu nggak ada tegangan sama sekali, berarti ini jadi isolator dua-duanya nih. Jadi dari power supply, arus listriknya nggak akan nyampe ke output. Jadi outputnya adalah nol. Terus kalau salah satu input bernilai true, dia ada tegangannya satu. Kalau salah satu aja berarti yang nyambung cuma satu. Misalnya input satu nilainya satu, maka input satu nih nyambung, transistor ke satu nih nyambung, tapi transistor dua keputus juga. Di outputnya nol juga. Nah, supaya outputnya satu, maka kedua input harus bernilai satu. Jadi kedua transistor ini nyambung dari power supply, nyambung dari transistor 1, transistor 2 ke output. Ini untuk gate end. Jadi butuh dua transistor. Ini cara connectingnya serial nih. Terus untuk gate OR butuh dua transistor juga. Cara koneksinya adalah paralel. Jadi dari power supply, kalau ada salah satu input yang bernilai satu nyambung, maka outputnya akan bernilai satu. Dari power supply ada arusnya yang ngalir ke output. Dua-duanya nyambung, ya outputnya satu. Dua-duanya putus, ya nggak ada yang nyambung, berarti arusnya nol di sini. Jadi implementasinya dengan transistor semikonduktor. Terus ini yang contohnya AND dan OR. Yang not silakan dicari aja gimana cara bikinnya. Oke, udah sampai sini aja kayaknya ya. 834. Oke, yang berikutnya latihan. Jadi tugasnya adalah menggambarkan persamaan aljabar biner ini ke rangkaian. Jadi yang tadi yang pakai gate end, OR, sama NOT. Saya contohin dulu satu ya. Nih gimana caranya untuk biar kalian bisa XY tambah XY aksen. Nah, gini lagi. Nah. XY tambah XY sen. Nah. Apa sih? Sorry, lagi trouble. Oke, coba kalian aja deh. Ini yang untuk latihan, silakan di gambar. Coba gambarnya di sini aja deh.
Lagi data IO. Nih. Lagi .io. Ya, tuh ketik di sini yang nomor 1. Terus start drawing. Ini kecilin nih brushnya. Terus nanti kalau udah di share linknya nih. Ini kan ada linknya nih. Jadi ini saya share link saya misalnya. Yang ini. Ini saya gambar yang tadi. Nah ini bisa nih. Nah, trouble mulai nih. X, Y, tambah X. Yang lain jangan coret-coret ya. X tambah Y aksen. Ini masih kegedean nih. Oke, XY berarti gate-nya adalah N. Kayak gini. Terus XY aksen. XY aksen. Berarti XY lagi. N. Terus aksennya adalah bisa dengan langsung bubble gini. Terus X tambah Y. XY lagi. Plus berarti OR. Jadi agak melengkung ini. Kemudian aksen bubble lagi. Terus ketiganya ditambahin. Ini bisa langsung jadi satu nih. Nih OR-nya lancip nih ya. Terus outputnya biasanya nih sebagai fungsi nih, fungsi boolean f sama dengan segitu. Outputnya sebut aja f gitu aja. Itu untuk yang nomor satu. Oke, silakan dilanjut. Mau ngerjain nomor berapa? Silakan. 2, 3, 4, 5. Nanti yang udah di-share aja di kolom chatnya. Jadi saya komentari. Ayo, satu contoh lagi. Satu contoh, silakan dikerjakan antara nomor 2 sampai 5. Nanti kita bahas kalau udah selesai. Buruan. Atau kalau sambil nungguin, kalau ada pertanyaan silakan. Ini kan OR nih. Jadi ini yang plusnya nih. Jadi 1, 2, 3. Tiga-tiganya di plus. Jadi outputnya bisa 2, bisa 3, bisa lebih. Jadi ketiga-tiganya ditambahin. Ini kayak di Lisp aja. Kalian belajar Lisp nggak nih? Bahasa apa ya? Scheme. Jadi kalau di C kan gini. 3 tambah 4 tambah 5. Misalnya R sama dengan 3 tambah 4 tambah 5. Kalau di
Jangan lihat. Kalau di bahasa fungsional itu operatornya di depan. 3, 4, 5. Itu. Jadi kalau sama operasinya cukup satu aja operatornya. Bisa kayak gini, bisa satu-satu sih. Tapi ini yang lebih simple. Bisa tambahin dulu X, Y dengan X, Y aksen, pakai OR satu. Bisa juga setelah itu hasilnya di OR lagi dengan X tambah Y aksen. Kalau yang mau shortcutnya kayak gini. Ini valid nih. Oke, ada yang udah? Kita cek. Nah, ada yang ngoret nih. Nih, bisa diundo kan nih. XY tambah XY aksen nomor 3. Nah, cari yang paling gampang. XY tambah XY aksen. Oke. Nggak bisa nulis. Create one. Oh, bikin layer dulu. Oke deh, yang ini udah benar nih. Di ini XY, kemudian tambah XY, kemudian hasil akhirnya di aksen. Ini sama dengan NOR nih. Udah, itu aja. Ada pertanyaan? Atau ada yang mau nyobain satu lagi? Nomor 1 sama nomor 4 sama deh. Iya, sama. Gimana nih? Nomor 5 sama nomor 2 sama. Yang bikin soal agak ngantuk. Ya udah, saya contohin nomor 5. Sama nomor 2 kan sama nih, tinggal dibolak-balik. X, Y, Z, X, Y, Z. Ada lagi nggak? Nggak ada. File, new. Nggak bisa. Oke, nomor 5, X tambah Y tambah Z, aksen, terus, nomor 5, nomor 2 ya, sama aja sih, dibalik aja, tambah X, Y, Z, aksen. Di X, Y, Z, ini bisa langsung ditambahkan kayak gini, masuk X, Y, Z, terus di negasikan, jadi gate-nya adalah NOR. Terus yang kedua X, Y, Z, ini di AND. Bentar, ada bedanya nggak sih? Oh, dikurung ya. Kalau kayak gini berarti Z aja yang negasi. Kalau dikurung berarti semuanya. Semuanya setelah di N dinegasikan. Kayak gini. Terus hasil akhirnya ditambah. Oke, OR. Udah dapet fungsinya, hasil akhirnya. Oke, itu yang nomor 2 dan nomor 5. Oke, sampai sini aja slide-nya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Nggak ada.
Oke, silakan. Negasinya hanya Z aja, gambarnya gimana? Oke. Oke, tadi kasusnya gini ya. Kalian bisa cheating, cheating, jadi Z aksen gini, dan X, Y, Z aksen. Atau kalau cara lain pakai get not. Jadi Z-nya masuk ke node dulu, bubble ini. Itu cara kedua. Cara yang paling gampang biasanya kan males big ininya node-nya nih. Langsung dinegasikan di notasinya kayak gini. Nanti node-nya nggak perlu. Ya, saya prefer yang ini. Nah. Terus terakhir di N lagi. Sampai sini aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.